kena main TikTok. Saya dah lah, saya budak-budak alaf baru ni. Pilih cik tu. Jangan rekam lah. Kena story ni. Namun! Nah, dia tersentak dengan apa ni? Hantu namun semalam. Tidur, terimpi. Haa, cik tak pun buat ni. Dia tak ke TikTok, dia tak tahu benda, dia tak faham. Orang kena main TikTok. Saya dah lah, saya budak-budak alaf baru ni. Ramai terkejut, tak sangka Zain Saidin jual baju ceta serendah 5RM. Kemunculan keribat aktor kacukan Melayu Inggeris, Zain Saidin yang juga suami kepada aktris jelita, Rosita C. Wan di Car Boot Sale di Kota Damansara hari ini membuatkan ramai terkejut dan tidak menyangka. Zain Saidin jual baju ceta semua 5RM. Mana tidaknya, Zain atau nama penuhnya Muhammad Zain Mohd Saidin dilihat menjual dan membuat lelongan semua baju terpakai milik isterinya di hadapan kereta dalam keadaan longgo. Apa yang membuatkan orang ramai, terutama warganet terkejut adalah aktor berusia 39 tahun itu menjual pada harga yang tidak masuk akal, iaitu serendah 5RM sahaja. Dalam pada itu, video yang dimuat naik oleh pengguna TikTok Fi Baharudin sempat berseluruh dalam coretan caption hantarannya. Suami jual baju isteri, seluruhnya berserta emoji ketawa. Seriuslah dia jual baju bini dia. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet seakan masih tidak percaya melihat pelakon siri hiburan pendidikan Oh My English menjual pakaian milik isterinya secara lelong. Kena tidur kat luarlah nanti. Tidak kurang juga ada yang melawak kerana tidak dapat membayangkan nasib Zain Saidin sekiranya diketahui oleh isterinya. Jual murah pun tak boleh beli. Tidak kurang juga ada yang berpendapat mereka berkemungkinan tidak dapat membeli meskipun dijual pada harga murah jika hendak dibandingkan dengan tubuh badan jelitawan berusia 50 tahun itu. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.